Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Alfa di Jejak Sales. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Harus sehat ya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala aktivitas dan pekerjaannya. Nah, ini saya akan coba bahas motor Honda Scoopy antara tipe Passion dan tipe Stylish. Seperti apa teman-teman? Yuk kita cek videonya teman-teman. Nah ini motor Honda Scoopy Passion dan Stylish. Oh, yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Saya doakan yang subscribe mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar channel saya berkembang. Teman-teman dibantu subscribe ya. Nah, ini tipe Scoopy Passion dan Stylish gitu. Jadi lengkap. Si Passion itu warna biru dan warna brown, sedangkan Stylish warna merah dan warna brown. Nah, jadi teman-teman yang udah inden tipe Passion Blue waktu dulu, yang udah inden 2 bulan, 3 bulan, itu nggak usah inden lagi. Kodenya juga sama. Gitu. Jadi tinggal ngikutin aja yang datang nanti warna biru. Dan untuk yang pesan hitam oranye karena sudah tidak ada, nah ini wajib pesan lagi teman-teman, inden ulang. Teman-teman inden ulang Passion Brown. Dulu hitam oranye, sekarang Passion Brown. Nah, untuk Stylish karena kode warnanya sama, jadi aman. Jadi nggak usah lagi teman-teman ganti. Tinggal tunggu aja urutan indennya. Jadi sayang kan, udah inden 2 bulan, 3 bulan, udah bentar lagi dapat gitu. Jadi tinggal tunggu aja gilirannya gitu. Dan koordinasi ya sama sales, sama dealernya untuk unit-unit yang sudah tidak ada warnanya lagi. Nah, sekarang kita bahas teman-teman. Ini harganya tipe Passion itu Rp21.650.000, sedangkan tipe Stylish dia harganya Rp22.650.000, selisih Rp800.000 gitu. Nah, tapi untuk warna, kalau dulu kan Passion itu dia warnanya kebanyakan glossy ya, sekarang dia udah dope teman-teman gitu. Jadi warna udah sama-sama dope nih. Nah, kita lihat ya tampilannya ya. Kita lihat tampilan motor Scoopy ini. Nah, teman-teman suka yang mana nih? Kalau segi warna, warna-warni itu Passion benar-benar menggoda teman-teman. Kalau si Stylish ya dia lebih inilah, dia lebih simpel, lebih elegan gitu kan. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang berbeda. Nah, kalau Stylish sama Passion jelas warna velg teman-teman. Warna velgnya dibuat berbeda. Kalau si Passion dia warnanya hitam, dia dibuat lebih ya hampir sporty lah gitu. Kalau Stylish dia dibuat kalem tuh warna velgnya, jadi dibuat retro gitu. Jadi kesan retronya, stylishnya dia nempel banget di Honda tipe Stylish. Nah, sekarang kita bahas ke, nah ini nih untuk desain apa, desain deck ini nih teman-teman. Deck depan sini, kalau Scoopy dia, Scoopy Passion dia warnanya pada cerah ya. Kalau warna Stylish, nah dia warna gelap, warna hitam perpaduannya. Nah, apa aja yang nggak ada berbeda teman-teman? Yang berbeda pertama jelas dari speedometer. Untuk tipe Sporty dan Passion, speedometernya dia warnanya ada coklat-coklat gini teman-teman. Desain grafisnya. Kalau si Stylish sama Prestige dia biru. Jadi lebih elegan gitu. Untuk si tipe Stylish yang nggak ada teman-teman, nah ini udah tau kan tipe kunci. Kalau di tipe Passion dia kuncinya apa, kuncinya masih ya kunci biasa teman-teman, tuh kan. Kalau tipe Stylish dia udah pada remote semua, sudah pada remote. Dan ini untuk si Scoopy Passion walaupun dia belum pakai remote, tapi sudah dilengkapi dengan fitur yang lumayan nih teman-teman. Ada fitur answer back system dan juga alarm anti maling, jadi aman dikendarai. Nah, kalau Stylish ya dia tahu sendiri ya, udah modern, udah menggunakan smart key. Nah, perbedaannya apalagi
jelas dari Kickstarter. Kalau yang suka Kickstarter sih ya mending yang tipe Passion dan Sporty. Jadi sudah ada, masih ada gitu. Nah kalau si yang Stylish dan Prestige, dia sudah tidak menggunakan lagi Kickstarter. Jadi tinggal teman-teman pilih tuh, suka yang mana gitu. Mau yang masih ada Kickstarter, pilihnya yang Passion atau Sporty. Atau yang udah tidak ada Kickstarter, ya pilihnya Stylish dan Prestige. Nah kemudian untuk keseluruhan, tidak ada perbedaan teman-teman. Untuk keamanan sudah engineering stop system, sudah aman motor ini gitu. Nah itu mungkin teman-teman dari posisi antara Passion dan Stylish. Teman-teman pilih mana ya tergantung selera teman-teman. Menurut saya kedua motor ini benar-benar udah yang terbaik. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.